Happy birthday to you. Nih, aneh gak sih? Dia bisa nyanyi di situ. Happy birthday to you. Pergantinya baru baju polisi. Oke, yuk mandi yuk.
karena makanan favoritnya Zi adalah udon, nah makanya nih untuk makan siang kita bikin sabu-sabu. Ada tanggal 25 September 2021. Ini adalah ulang tahun Zi yang ketiga tahun. Yeay! Gak ada acara spesial apa-apa. Aku hanya dekor seperti biasa. Ini bisa dilihat di belakang. Tada. Hanya dekor aja untuk ulang tahun Zi yang ketiga. Karena di Melbourne masih lockdown dan kasusnya bertambah terus di sini. Jadi kita gak ada acara apa-apa, hanya makan siang, tiup lilin, buka kado, dan ada pinata. PR Mama adalah dekor 3 minggu berturut-turut. Bayangin gak sih? Ini hari terakhir. Mulai dari ulang tahun aku, 12 September. Ulang tahun Q, 18 September. Dan ini adalah yang terakhir, 25 September ulang tahunnya Zi. Masih ada sekali lagi sih sebenarnya, ulang tahun Papis tanggal 6 Oktober. Tapi gak perlu didekor kan kalau Papis. Jadi ini adalah terakhir. Bayangin gak sih nyiapin ulang tahun 3 minggu berturut-turut itu kayak apa rasanya? Mulai dari mikir mau cake-nya mau pesennya apa, temanya mau apa, warna balonnya mau apa, terus mau akan ada keseruan apa aja di hari itu. Dan hari ini akhirnya adalah yang terakhir PR Mama untuk mendekor dan memikirkan semuanya. Dan akhirnya semua selesai. Yeay! Oke, karena kan kita di Melbourne gak bisa kayak di kalau aku di Jakarta. Banyak yang bantuin di rumah. Di sini aku cuma bawa satu suster. Gak ada orang rumah sama sekali yang bisa bantuin. Gitu, jadi semua dilakukan sendiri. Gitu guys. Lah ini juga beres-beres sendiri. Bayang gak sih? Selesai, kita juga beresinnya sendiri. Angkatin, buangin sampahnya, nyuci piringnya. Ya begitulah. Oke, ikutin ya hari ini ada keseruan apa aja. Let's go guys! Hi guys, jangan lupa like dan subscribe. Tekan. Tekan tombol merah. Bye. Thank you.
Daunnya bukan yang lain. Jangan dipegang, jangan dipegang cake-nya, saudara-saudara. Ya kok bijinya lepas? Enggak, itu enggak lepas, emang di situ bijinya. Enggak, udah pakai jangan diapa-apain, jangan dipegang-pegang. Biarin aja taruh di situ. Itu enggak lepas kok. Gitu. Ya ampun dijilatin. Ntar burungnya jangan dipegang sayang, dilihatin aja. Happy birthday to you. Sini, aneh gak sih? Dia bisa nyaman di situ. Happy birthday to you. Terus sih? Mak bisa dipecat-pecat. Iya, tapi jangan nanti rusak. Tapi ini bukan kue. Oh, ini sedotan. Iya, itu sedotan benar. Buat pasang sisipan. Yang kau bukan beneran kalau kau. Apa? Kalau kau bukan beneran. Bukan, kau yang bukan beneran. Yang beneran atau dia kaunya? Sampai di sini dulu ya, part 1 ulang tahunnya Zi. Kita akan bersambung ke part 2-nya nih. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel kita, Karissa Putri TV. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku, @karissa_putri. Thank you ya guys, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!